Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, Raka Siwi, ini ngapain mainan telur sih? Tuh, berantakan banget gitu. Abisnya kita lapar, mah. Belum makan. Mama kan udah siapin ayam goreng buat kalian makan. Mana? Nggak ada kok, mah. Iya. Masa sih? Iya. Ya udah, sebentar. Maaf ya sayang, Mama lupa ayamnya masih diungkep, belum digoreng. Tuh kan, Mama sih. Aduh, si Ojak teh kemana tuh ya, mending gak datang-datang ah. Lu samperin sana ke rumahnya. Males, mendingan saya nungguin di sini. Ya udah kalau lu males mau di sini ya lah, diem lu. Ya emangnya kenapa kalau saya ngomong? Saya kan cuman mau... Mas, bisa tolong anterin ke Rawa Itik 4 nggak? Ayo, Neng. Motornya itu kan, saya mau diantar sama motor ini aja. Motor saya ini? Emangnya kenapa, Neng, kalau pakai motor saya? Nggak kenapa-napa sih, saya pengen naik motor yang itu aja. Sorry ya, rezeki anak soleh. Ya kalau pakai motor ini emang bisa selonjoran, Mbak. Nyaman banget ya. Tuh, saya bukain mustepnya tuh. Bentar lho. Tuh helmnya aja terlindungi dari panas matahari. Oh, enak banget. Kecil dia anak soleh tuh. Set. Halus kalau pakai motor ini udah belum? Udah, Pak. Jangan panggil saya Pak. Oh iya, Mas. Nah. Ini nyalainnya nggak pakai diselah, langsung dipencet. Tuh. Nggak dengeranan suaranya? Dengeran. Nah, kupingnya ketutupan sih. Jak! Pan! Lu ngapain ke pangkalan? Ini mau ke sono. Lu ada siapa aja? Ya, Tisna. Ya udah, sono. Aduh! Ojak! Dari tadi saya tungguin, kamu teh kemana aja tuh ah? Ya tuh, Kang. Saya teh lagi buru-buru. Ya, maaf. Jak! Tungguin, nanti saya samperin kamu. Berangkat. Tahu tuh anak. Tahu. Yang lain udah pada bikin kuesioner belum sih? Nggak tahu sih, aku belum nanya-nanya. Kenapa emang? Ya kalau udah ada, aku pengen lihat contohnya. Dada-dada sama siapa lagi, Miss? Itu dia dadain aku. Kayaknya bukan untuk kamu deh. Iya, bukan aku. Makanya pakai kacamata nih, mata kamu minus tuh. Mas, Soe. Waduh, Mbak. Nggak ada uang kecil aja, Mbak. Masnya nggak ada kembalian ya? Iya, nggak ada. Udah deh, saya cari recehan dulu ya. Maaf ya, Mbak. Nisa! Nis! Cie, pacarnya ya? Enggak, Oma, bukan. Boong pacarnya kan, Cie? Enggak, bukan. Apa, Wak? Itu, HP. Butut banget HP-nya, Wak. Kerenan juga HP gua. Udah, ambil aja. Lumayan. Kagak dah. Dijual apa juga gocap. Lagian bener juga ya. Daripada kita ketangkep, yang ada cuma bonyok doang.
deal. Gue balikin aja dah. Cuk. Kagak diangkat, Be, sama Ojak. Ya udah, gue naik angkot aja dah. Ditemenin Alia ya, Be, ya. Al! Alia! Alia! Kenapa, Ma? Temenin engkong ke rumah Kong Daim. Biasanya juga gak ditemenin. Kesian, Al, jauh. Rumahnya Kong Naim kan deket. Bukan Kong Naim, Kong Daim. Makanya tuh rambut dikuncir, biar kedengeran. Sapri dan Deden selalu menanti kedatangan Anda kembali. Sepeda motor yang bersih, senang di hati. Ini bang, uangnya. Ambil aja kembaliannya, lumayan uang tip. Wah, banyak sekali mas. Bicara-bicara, Sapri dan Deden mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Yuk, makasih ya. Nampak tidak berbahagia seperti itu. Apa benar kalau Deden teh emang nggak benar? Kalau Deden teh emang nggak becus kalau kerja? Tidak baik punya pemikiran seperti itu, Deden. Buktinya, kolega kita itu memberi uang tip yang sangat banyak. Berarti mereka itu puas dengan hasil kerja kita, Deden. Cuma? Ya sudah. Jika demikian adanya, berarti uang tip yang tadi hanya untuk Sapri seorang diri, ya. Enak aja. Kok enak aja? Bukankah tadi Deden bilang percuma? Neng Bunga bilang kalau Deden tengah bener. Deden bersabar ya. Kok berhenti, Kong? Kong capek ah, panas. Ya udah kita naik gerobak aja. 40.000, Kong. Mahal amat. Ya emang lagi jamnya mahal. Ya udah kalau itu naik angkot aja dah. Kong capek enggak? Maksud Kong kalau entar sore kan udah adem. Ya udah. Fotokopiannya udah belum? Udah Mas Pur, tapi Neng Bunga teh malah marah sama saya. Marah kenapa? Saya fotokopinya cuma satu. Hah, lu sih gak benar, mantesan marah. Wah, awas lu. Waalaikumsalam. Kok balik lagi? Kok nggak kuat jalannya, panas. Oh, ya udah, pergi ntar sorean aja biar ademan. Ya udah, gua tidur aja dah. Apa, woi? Lah bagaimana sih? Lu yang nelpon, lu yang nanyain ada apaan? Lah tadi gua liat handphone ada miss call dari lu. Ngapa? Oh, itu. Mau minta anterin si Babe mau ke Rawakadal. Oh, iya gua jalan dah. Eh kagak usah aja. Lah, enggak jadi pergi. Jadi, tapi entah sore aja. Oh, ya udah dah. Ya. Sama. Mas Eko nasi saya mana tuh? Ini apaan?
piring segede-gede gak kelihatan, gak bener lu. Kayaknya lu pantes deh pakai kemeja kayak gini, jadi rapi, necis. Emangnya kenapa, Nyak? Biar babenya undem sama lu.